Assalamualaikum, halo Smartizen, balik lagi dengan aku Ismi yang bakalan kasih tips-tips Ramadan buat kalian. Nah, kali ini aku bakalan kasih tips agar sholat tarawih kita dengan nyaman. Yang pertama, kembalikanlah stamina tubuh saat berbuka. Yang kedua, jangan terlalu banyak makan saat berbuka karena itu bisa membuat kita menjadi mengantuk. Yang ketiga, gunakanlah alat sholat yang nyaman dan juga bersih. Dan yang terakhir, lakukanlah jumlah rakaat tarawih sesuai kemampuan. Nah, itu tadi tips agar sholat tarawih kita dengan nyaman. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Bye-bye!